Oke, siap kita buka. Oke, assalamualaikum guys. Kita akan review impact wrench daripada Tanzo. Oke, boleh tengok. Ini dia punya kotak lah. Oke, Tanzo impact wrench. Jom kita tengok. Oke, kita keluar dulu impact. Oke, ini impact dah Tanzo berwarna hijau, macam hijau askar. Oke, ini dia punya spek lah. Model 600 Newton meter. Okey, ini charger lah. Charger hijau. Dan dibekalkan satu bateri. Okey, boleh tahan besar jugalah bateri dia ni. Okay, kita pasang terus. Okey, di depan ni ada lampu. Okey, ada lampu. Okey, boleh tahan juga dia punya berat. Okey, kita tengok ada apa lagi. Kemudian okey, yang ni dia bagi sekali lah. Ni tools dia bagi sekali guys. Okey, boleh tengok. Yang ni tali lah, tali. Yang ni rasanya tali untuk pengikat lah, untuk handle. Kemudian di dalam ni dia bagi sekali ni, dia ikut bagi free. Okey, satu package. Okey, boleh nampak sini ada bolt lah. Bukan bolt, soket. Soket. Okay, impact soket. Okay, berat jugalah, agak berat juga. Sini pun ada lagi. Okay, dia ada bagi free 10. Yang ni grease. Grease untuk maintenance lah. Okay, korang boleh tengok di manual book dia. Ni kertas manual panduan semua ada sini. Okay, kita terus test dia punya function. Okay, saya ambil number 21 lah. Okay, kita akan cuba buka nut tayar Hilux. Nut tayar Hilux boleh atau tidak buka. Okay, yang ni kekuatan dia 600 Newton meter. Okay, tekan sebelah kiri untuk buka, tekan sebelah kanan untuk ikat. Okay, kita buka lah. Tapi sebelum tu kita tengok function dia lah. Okay, di sini ada function juga. Kalau untuk yang membuka, kita tekan button sebelah kiri ni. Okay, tekan sekali, dia continuous. Tekan sekali lagi, nampak dia auto stop. Okay, yang ni tekan. Okay, dia terus. Okay, jom kita buka. Kacang guys, kita buka lagi satu. Okay, satu lagi lah. Okay, kacang saja. Nah, melekat. Okay, okay, untuk yang mengikat pula, dia pun ada satu butang setting lah. Okay, untuk yang mengikat, kita tekan yang sebelah kanan dulu. Boleh nampak lah, boleh nampak. Okay, kalau saya tekan, tengok yang bawah ni. Ini small, ini medium, ini large. Ataupun tekan sekali yang paling bawah ni, dia low lah. Tengah-tengah medium, tekan lagi sekali dia high. Yang ni untuk dia punya torque. Oke, okay, kita try dulu lah. Kalau saya kasih low, low, dia slow. Oke, okay, tekan lagi sekali yang ini. Kita tekan lagi sekali, dia medium torque lah. Oke, okay, tekan lagi sekali, dia akan jadi high torque. Kita test dulu yang low torque lah. Ikatan yang slow. Oke, okay, yang ini saya set low torque lah. Itu low torque, melekat lah. Okay, low torque. Okay, kalau kita mau kencang lagi, tekan lagi sekali, dia pergi medium torque. Okay, dia boleh pusing lagi.
lekat. Okey. Kalau mau kencang lagi, tekan yang sekali lagi dia pergi high torque. High torque. High torque iaitu maksimum 600 Nm. Dia lagi kencang. Okey, jadi impact wrench Tanzu ni dia boleh set lah. Kalau kamu mau kencang, kamu boleh pilih low, medium ataupun high torque. Okey, kalau macam ni saya terus ikat high torque lah. Ikat dia biar kuat. Okey. RPM dia kosong sehingga 2800 RPM lah. Dia punya spek semua ada sini. Jenis brushless. Okey. Brand Tanzu. Okey, memang solid lah, kalau pegang pun solid juga. Okey. Sebenarnya yang Tanzu ni dia ada banyak, dia punya keluaran lah. Ada yang 300 Nm, ada yang 600, yang ini 600 lah. Okey, ada yang 800. Okey, 800. Kalau kamu buka untuk motosikal ataupun yang kecil-kecil, kamu boleh ambil yang 300 Nm lah. Okey. Kalau untuk kereta ataupun kerja yang sederhana berat, boleh ambil yang 600. Yang macam ni 600 Nm. Kalau kamu mau buka tayar lori ataupun nut yang besar-besar mesin, boleh ambil yang 800. 800 Nm dia lebih kuat lah. Okey, lebih padu. Okey, di mana mau beli ni, kamu boleh tengok link yang saya share di description. Okey, ataupun kamu boleh tengok di TikTok saya pun ada juga, TikTok Shop. Okey, di Shopee pun ada, saya share dia punya link. Harga dia memang tidak mahal. Macam yang ni saya dapat harga masa tu 200 lebih lah, tapi guna voucher discount saya dapat 100 lebih sahaja. Okey, untuk yang ni. So memang berbaloi lah. So part yang brand ni memang brand, bukan juga baru lah. Bukan juga baru, tapi memang berbaloi. Brushless impact wrench dari Tanzu. Okey, saya ada banyak guna bermacam-macam jenis impact wrench lah. Jadi bila saya pegang ni memang terasa solid dia lah. Okey. Korang boleh try yang ni. Memang berbaloi lah, sebab dia bagi sekali dengan soket ni, impact soket. Kamu bayangkan saja kalau kamu beli impact soket ni, sebiji ni kamu tengok berapa harga dia. Impact soket ni sebiji ni ada sampai RM20, RM30. Yang ni dia bagi terus sekali 10 biji. Bayangkanlah berapa harga dia. Jadi memang jimat, dia bagi sekali semua, semua ikut. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh tanya di komen di bawah. Okay guys, terima kasih kerana menonton.